Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapi super super dari Mas Udin Jenggot. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bahwa stok per 5 hari yang kemarin kita punya 3 ekor itu alhamdulillah tinggal 1 ekor ini. Tinggal satu ekor, yang dua ekor sudah terjual di pasar Grabag. Oke, bisa kita lihat ini tinggal satu ekor yang tinggal harga 15.5. Untuk yang dua ekor ini sudah pesanan sama orang Kuningan. Dua ekor ini kebetulan dia pesen 4 ekor, yang satu ekor saya titipkan di rumah teman saya, yang satu ekor belum didapat. Jadi dia minta yang barang yang super. Jadi kita tidak main-main kalau memang dia meminta barang yang bagus, yang maksimal, kita akan menyaringnya juga seperti itu. Jadi intinya para konsumen atau yang memesan itu tidak merasa terkecewakan. Alhamdulillah stok dalam 5 hari ini, kemarin saya belanja 7 ekor ini tinggal 1 ekor. Bisa dilihat makannya sangat lahap banget, apalagi yang Simmental Marlboro-nya. Bisa kita lihat makannya cukup bagus banget, bisa kita lihat makannya lahap, apalagi rumput seperti ini hijauan kan sekarang lagi banyak. Alhamdulillah kalau makannya lahap banget. Simmental Marlboro terjual ke orang Kuningan itu 21 plus. Nah, dan yang sampingnya itu 18 plus. Bisa kita lihat makannya lahap banget malam ini. Jadi besok kita bolang lagi, nyari lagi, nyari barang yang super super istimewa. Lihat nih suasana kandangnya seperti ini. Kandangnya masih ada lahan di sebelah sini yang masih kosong. Bisa kita lihat ini harganya dan sapinya. Ini sapi dua ekor yang pesanan orang Kuningan. Jadi inilah salah satu orang yang konsumen saya, bisa dibilang, karena memang dalam dia memberikan kepercayaan ke saya. 2 bulan itu komunikasi dengan saya, Mas dicarikan sapi yang seperti ini, seperti itu kriterianya. Bisa kita lihat kaki-kakinya cukup bagus, siku kakinya jadi tegak lurus. Bisa kita lihat tegak lurus, terus alat kelaminnya pendek, kaki depannya cengkramannya lurus, badannya cukup panjang, kulitnya, bulunya juga kriteria Simmental super. Mungkin kalau bagi rekan-rekan yang kemarin melihat channel YouTube-nya Mas Luti, mungkin sudah melihat sapinya ini. Saya kita lihat yang Simmental Marlboro juga makannya lahap. Harga 21 plus dan ini 18 plus. Dan ini ada 15 plus atau 15,5. Jadi jika ada yang berminat silahkan. Tadi waktu di pasar, waktu terjual 2 ekor itu, kemarin kan ada orang Blora telepon. Tadi waktu jualan di pasar itu ada orang Blora telepon minta itu, Mas, 3 ekor itu yang stok stok sapi yang masih ada, yang sisa dari pasar Pon Ambarawa, apakah jogroknya atau ukurannya itu hampir sama. Saya
Saya jawab iya. Tapi mohon maaf Mas, tinggal satu ekor. Besok kita carikan lagi barangnya. Kalau memang kali aja nanti cocok masalah harga dan sapinya. Bisa kita lihat makannya, lahap banget. Comborannya pun tadi pagi saya coba combor pakai polar dan pakai katol, itu alhamdulillah bagus banget makan comborannya. Dan orang Kuningan ini yang pesen rencana 4 ekor ini mau diambil sendiri, mau diambil sendiri. Lihat makannya lahap banget. Jadi kalau dia kalau sudah dapat yang bagus, lebih bagus dari yang sudah saya dapatkan ini, nanti meluncur ke tempat saya. Jadi alhamdulillah kemarin kita kirim ke Cilacap itu juga sampai sana, sudah sampai lokasi dan tak ada hambatan. Dan tak ada komplainan karena memang kita sesuai dengan foto dan videonya sapinya ini. Jadi sebelum dikirim itu saya kasih kasih tahu bahwa sapi-sapinya siap kirim ke kandang. Bisa kita lihat makannya, nah banget. Bagi yang berminat dengan sapi-sapi saya, khususnya si mental, limusin pun kita menyediakan. Kalau memang nanti ada barangnya, ada pemesanan, kita siap. Tapi kita lebih khususnya ke si mental. Tapi kalau misalkan ada pesanan, ya kita siap. Jadi bisa menghubungi di WA saya di nomor 0857 2519 7206 yang beralamat di Ngandong, Banaran, Grabag, Magelang, Jawa Tengah. Makanya itu kalau nggak rumput ya jerami. Kita stoknya ini ada jerami satu ikat ini kalau di tempat saya yang hijau begini ini 20.000. Bisa kita lihat cukup besar ikatannya. Dan ini adalah rumput rumput liar tapi yang doyan untuk dimakan sapi terutama. Jadi ini rumput-rumputnya lembut, gampang dicerna. Kita lihat tinggal satu ekor ini harga 15.500. Ini juga cukup bagus sebenarnya. Kita lihat kaki cengkramannya juga lurus, kaki belakangnya juga lurus, alat kelaminnya pendek. Kita memang nyari sapinya memang yang istilahnya yang berkualitas, kita tidak nyari yang asal-asalan. Karena kita jual tidak hanya di onlinean atau lewat YouTube, kita di pasar juga dipercaya dengan konsumen-konsumen konsumen kita tersendiri. Jadi kita ada istilahnya apa ya, ada brand kita sendiri istilahnya. Kalau barang kita itu memang kualitasnya cukup bagus dibandingin mungkin dibandingin dengan para pedagang yang lain. Jadi kita sudah cukup cukup tahu pelanggan-pelanggan kita atau cukup orang cukup mengenal dengan kualitas-kualitas sapi saya ketika dibawa ke pasar seperti apa. Kita lihat. Bisa
Bisa kita lihat depannya ini aja, kepalanya seperti ini, kotak. Kepala kotak, tanduknya belum panjang, makannya juga lahap. Jadi insya Allah sapi-sapi seperti ini cepat, insya Allah perkembangannya lebih cepat dibandingin yang kurang lahap. Kita lihat depannya sapi-sapi yang pesanan. So, kalau orang kuningannya datang mau diambil sapi-sapinya, nanti kita liput orangnya dan sapi-sapinya sebelum dibawa ke Kuningan, Jawa Barat. Oke, sekian dulu video kali ini, memberikan informasi bahwa update dalam dalam per 5 hari itu tinggal 1 ekor. Nanti bisa kita lanjutkan video-video selanjutnya, dan besok insya Allah kita nyari sapinya. Jadi besok kita update harga-harga terbaru yang sapi-sapi yang datang, dari harga berapa nanti juga kita lihat seperti apa kualitas dan harganya. Oke, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang cukup dan memberikan informasi yang bisa dipercaya sesuai dengan fakta yang ada. Oke. Salam sapi-sapi super dari Mas Udin Jenggot. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.